bagian yang bawah. Iya, seharusnya kan kalau bagusnya itu yang bawah itu lebih tebal sedikit, iya, daripada yang atasnya. Betul. Ini malah kebalikannya. Memang jauh lebih bagus kalau kita menambahkan sedikit di area bagian bawahnya. Jadi agar terlihat lebih seimbang dan proporsional. Jadi kita sudah melakukan filler bibir pada bibirnya Ani. Nah, kita mengisi di bagian bawah dan di bagian atas. Dan setelah kita isi, bibirnya pun menjadi lebih bagus dan lebih seksi tentunya. Bagaimana Ani, apa yang kamu rasakan setelah melakukan filler bibir tadi? Puas banget, aku suka. Hasilnya natural ya, gak berlebihan. Terus pas disuntikin juga gak sakit. Terima kasih dokter. Terima kasih.